sistem hidroponik. Ini pengaliran pengaliran lewat pompa bisa, pengaliran lewat manual bisa juga. Oh. Alat-alatnya sederhana, pakai paralon, ya. Penyangga, ya. Siku ya Pak ya. Ya. Kita kan bahan-bahannya, bahan-bahannya kita satu pipa 3 inci, lalu penutup pipa 3 inci, lalu besi satu, besi pipa besi 1 inci, ditambah lagi lem pipa sama bekas minuman, gelas minuman, yang ini lagi ditambah lagi selang untuk pengaliran dari sirkulasi air, Pak, ya. Sirkulasi air kita harus butuh selang. Kita pakai sistem pengaliran dari limbah makanan sama limbah air ikan lele. Jadi kalau kita mau pembuatan tadi, kita harus punya alat untuk penampungan limbah air. Gitu. Jadi kita ngambilnya air dari kolam, kita tampung ke drum, baru kita sirkulasikan ke pipa. Melalui keran itu, Pak, ya? Ya, ini keran ini. Kemudian limbahnya terletak di mana, Pak? Ya? Limbahnya terletak di mana? Limbah. Limbah itu ini. Kita kan melihara ikan lele sama ikan patin. Ya. Yang namanya limbah tadi kan air kotoran lele sama kotoran patin tadi bercampur dengan air jadi pupuk. Nah, itu namanya limbah air lele. Kemudian ini penampungnya. Ya, penampungnya ini kita menggunakan sanyo, mesin air. Dalam 2 drum ini bisa mensuplai 2 hari. Untuk 6 pipa. Ya. Berarti 2 hari itu airnya perlu diganti, Pak, ya? Iya, harus ditambah, harus. Ya. Kemudian coba jelaskan, Pak, Adik. Ini usia sekitar berapa? Ini baru ya? Tanam. Kita kan sistem semai, Mas. Kalau yang langsung masalah penanaman, kalau dia kita ada 2. Langsung ke media tanam. Yang kedua kita menggunakan semai biji. Kalau yang semai biji itu rata-rata kita gunakan yaitu ini kayak tanaman selada, bayam, sawi, kangkung. Kalau kangkung enggak, Pak. Kalau kangkung bisa langsung ke media tanam gelas itu kangkung. Ini umur kita tanam hari Selasa kemarin. Baru umur berapa 4 hari. Nah, tapi ini sistem semai. Sistem semai. Jadi kita semai ke tempat media kotak di sana ada, baru dipindahkan ke sini satu-satu. Kemudian hitam-hitam itu tanah atau apa itu, Pak? Inilah kalau misalnya yang hitam sama rata-rata hitam sama hijau. Di dalam ini kan? Iya. Kalau hitam sama hijau itu berarti pupuknya sudah ada menyatu ke media. Gitu. Berarti usia tanam tadi yang dipindah ini berapa? Paling usia semai itu paling sekitar 6 sampai 7 hari itu bisa dipindahkan ke gelas. Terus kemudian yang di sebelah sana, Pak, itu sudah siap panen? Sudah siap panen ya? Iya, sudah siap panen. Kira-kira siap panennya berapa bulan, Pak? Usia panen tanaman selada ini maksimal itu 29 sampai 30 hari itu harus sudah siap dipanen. Gitu. Iya. Ya. Berarti sekitar usia satu bulan. Nutrisi itu bukan untuk daun tapi untuk buah. Pas habis itu langsung
itu 15 hari. 14. Sekitar 17 hari. Nah, ini 17 hari. Berarti separuh jalan panen. Ini, ya. Setengah ini panen.